Nama saya Sylvia Lyonggosari. Saya sebagai direktur di PT Datascript. Datascript sendiri merupakan perusahaan penjualan dan distribusi dan pemasaran juga. Kegiatan kami selama pandemi, tadinya ya kan namanya perusahaan distribusi, pasti sangat hektik. Tapi begitu pandemi, kami selalu mengikuti peraturan Pemda. Pada saat awal kami sebenarnya mencari teknologi UVC ini karena kami mengetahui teknologi ini cukup aktif untuk meredakan virus COVID-19. Kebutuhan ini sebenarnya sudah dicari-cari bukan hanya untuk kami pasarkan, tapi untuk kebutuhan personal di sini. Dan kami sendiri sudah melakukan pengetesan dari Departemen Kesehatan yang akhirnya didapat bahwa kualitas udara kami sudah se-steril ruang operasi. Sejak kami memasang lampu UVC ini, kami tidak mempunyai lagi kasus penularan di kantor ini. Inilah hal-hal baik yang kami ingin kabar baikkan kepada teman-teman semua agar memakai teknologi yang sama untuk menyelamatkan hidup kita. Nama saya Mangalam Sirumapea, Sales Support Manager Divisi 6 PT Datascript Security System Building Automation. Terkait dengan lampu UVC, kami memilih lampu UVC Philips karena memang Philips sudah berpengalaman di dalam atau di bidang lampu dan pencahayaan. Di kantor kami, sebelum kami melakukan pemasangan lampu UVC-nya, kami terlebih dahulu mendesain untuk tujuan menentukan jumlah lampu yang dibutuhkan dan juga titik penempatannya. Operasional lampu UVC di kantor kami sangat simpel karena kami sudah melengkapi dengan otomasi, timer, dan sensor pintu. Ketika waktu yang sudah diset, yaitu dari jam 00 sampai dengan jam 4 pagi, setiap harinya lampu akan otomatis menyala. Dengan durasi penyinaran ini, seluruhnya mikroba termasuk COVID-19, menurut perhitungan kami bahwa itu sudah tidak aktif lagi. Terkait dengan maintenance, lampu UVC ini tidak terlalu banyak. Yang pertama yang harus dipastikan adalah bahwa bulb lampunya, lampu button ini, harus benar-benar dijaga kebersihannya untuk memastikan bahwa sinar yang dikeluarkan oleh lampu benar-benar dapat terpancar ke sekitarnya. Yang kedua, mengecek dan memastikan peralatan kontrolnya, di mana timer berfungsi dengan tepat sesuai dengan waktu yang sudah diset dan sensor pintu benar-benar berfungsi. Apabila ada orang masuk ke dalam ruangan, maka lampu akan otomatis tidak aktif atau tidak menyala. Pemasangan lampu UVC simpel, sama seperti lampu pada umumnya. Adapun cara pemasangannya, kita menggelar kabel sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, kita melakukan mounting lampunya di bawah plafon. Kemudian, kita sambungkan dengan sumber listriknya. Dan juga kita sambungkan dengan otomasi yang dilengkapi dengan timer dan sensor pintu. Harapan kami setelah menggunakan atau memasang lampu UVC ini, kami semua merasa nyaman karena ruangan kerja kami, terutama permukaannya, telah steril dari mikroba termasuk virus COVID-19.